Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ketinggian maksimum dari suatu gerak parabola, khususnya berkaitan dengan kecepatan apa yang berkaitan erat kepada ketinggian maksimum tersebut dari gerak parabola ya. Selanjutnya, apa saja makna dari besaran-besaran? Apa saja makna dari simbol ya? Simbol-simbol besaran fisika yang berkaitan dengan ketinggian maksimum, dengan ketinggian maksimum. Ya. Yang pertama tentu saja ketinggian maksimumnya itu sendiri ya. Jadi H max ini H maksimum. Ini berarti ketinggian maksimum. Satuannya dalam meter per dalam satunya dalam meter ya. Satuannya dalam meter. Oke, nah ini ketinggian maksimum. Kemudian ada pula ya besaran-besaran lain. Nah, saya tulis ulang di sini. Ada V0 H maksimum ya. Saya tulis ulang. H maksimum itu sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, ini ya formulasinya. Tadi H maksimum ya, H maksimum. H max berarti ketinggian maksimum dari gerak parabola, satuannya meter. Jadi kalau kita gambarkan, ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y, berarti proyektil tadi, atau peluru, yang kita tembakkan dengan kecepatan awal V0, akan bergerak parabola. Gitu ya. Akan bergerak parabola. Gitu ya. Kemudian di titik tertinggi hanya ada kecepatan dalam arah sumbu X atau V0 X kali titik P, berarti ya kalau ini titik P berarti V0 X sama dengan V0 VP ya, VP. Kemudian VPY-nya VPY VP Y itu sama dengan 0 meter per sekot ya. Yang ini VPX. Kemudian dari titik P ini kalau kita tarik sampai ke sumbu X, ini merupakan ketinggian maksimum. Kemudian ada lagi V0. V0 ini V0 ya, jadi V0 itu kecepatan awal dalam satuan meter per sekon. Kemudian alfa itu sudut elevasi dalam derajat biasanya. Dalam derajat. Ya, sudut elevasi. Ini dibaca alfa. Dibaca alfa. Kemudian ada lagi G. G itu percepatan gravitasi yang besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Inilah makna-makna dari simbol yang berkaitan dengan gerak ya parabola khusus untuk ketinggian maksimum. Ada H maksimum, ada V0 ya, kecepatan awal, ada alfa,
sudut elevasi, dan G, percepatan gravitasi bumi, yang di soal biasanya dituliskan 10 meter per sekon kuadrat.